guys, assalamualaikum, welcome back to channel Arsika Design, channel yang akan mengupas tuntas tentang dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Hai, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama saya Rinalda. Di video kali ini kita akan membahas request dari salah satu klien kami, yaitu Ibu Caca yang berlokasikan dari Kota Batam. Dengan ukuran tanah 14x25 meter, desain kali ini merupakan desain rumah satu lantai dengan kebutuhan ruang 3 kamar tidur, 3 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, area cuci jemur, gudang, ruang baca, ruang kerja, taman, teras, carport, dan terdapat kolam ikan. Dengan perkiraan biaya bangun tersebut, kami gunakan harga satuan wilayah Jabodetabek. Selain itu, perkiraan biaya ini di luar dari biaya furnitur ya guys. Oke, langsung saja, ini dia video selengkapnya untuk Anda. Nah, seperti biasa, kita memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan skematik denah. Akan kita bagi menjadi dua area ya. Pada area depan terdapat taman, teras, carport, ruang tamu, ruang baca, 2 kamar tidur, 2 toilet, dan ruang kerja. Lanjut pada area belakang terdapat ruang keluarga, 1 kamar tidur, ruang makan, 1 toilet, dapur, area cuci jemur, gudang, dan kolam ikan. Selanjutnya mari kita simak tahapan 3D animasinya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut ke 3D animasinya, boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya. Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy our video. Desain rumah kali ini kita mengambil konsep hunian tropis modern. Digunakan warna natural yang mengesankan bangunan hunian modern masa kini. Desain atap limasan menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini. Nah, rumah berdesain tropis modern diyakini memiliki berbagai keuntungan bagi pemiliknya karena memiliki kemampuan beradaptasi baik dengan kondisi iklim tropis. Konsepnya sederhana, rumah tersebut harus dapat merespon 5 elemen iklim tropis, yaitu mereduksi radiasi matahari yang tinggi, mencegah tingginya suhu rumah, mencegah terjadinya kelembapan tinggi di dalam rumah, melindungi dari curah hujan tinggi, dan mampu mengalirkan udara dari luar ke dalam dan sebaliknya. Selain itu, mampu memanfaatkan segala macam kelebihan dan kekurangan yang alam berikan kepadanya tentunya. Jadi, tak heran jika desain rumah ini sangat cocok untuk Anda yang akan bermukim di daerah tropis tentunya. Untuk pagar digunakan material GRC motif serat kayu yang dibingkai dengan besi hollow. Sebelum itu, kita akan melewati carport dengan kapasitas 2 mobil dan taman yang menyejukkan. Untuk jendela dan pintu digunakan material UPVC atau aluminium. Kita memasuki area ruang tamu yang berukuran 3x5,5 meter. Digunakan skema warna monokrom, yaitu perpaduan putih, hitam, dan abu pada interior, serta lengkap dengan hiasan dekoratifnya. Selanjutnya kita akan beranjak menuju ruang tidur utama yang memiliki ukuran 4x5 meter. Digunakan finishing Oscar Leader pada backdrop headbed dan diaplikasikan jendela bukaan lebar guna sirkulasi udara yang baik. Pada backdrop TV digunakan finishing HPL lengkap dengan ambalan dan lemari gantung untuk rak penyimpanan. Selain itu, kamar ini dilengkapi dengan fasilitas walk-in closet, serta meja rias, dan tak lupa fasilitas tambahan toilet di dalam yang berukuran 2x2 meter dengan finishing keramik pada dinding. Untuk menghadirkan kesan ruangan yang lebih lega, plafon upselling menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Pada lantai
digunakan finishing keramik granit yang sangat bagus untuk berinvestasi hunian jangka panjang tentunya. Next, terdapat toilet dengan ukuran 2x2 meter dengan finishing keramik 2 motif pada dinding. Di samping toilet, terdapat fasilitas ruang kerja yang berukuran 2x3 meter. Diaplikasikan jendela bukaan lebar agar ruangan tidak pengap tentunya. Wah, nyaman banget ya guys hunian kali ini. Pada area tengah memang dibuat luas tanpa sekat ya. Terdapat fasilitas lemari yang multifungsi yang berhadapan dengan fasilitas piano. Wah, super lengkap banget nih dalam satu area hunian kali ini. Selanjutnya memasuki ruang tidur anak 2 yang berukuran 4x4 meter. Digunakan finishing panel bahan multiplex dilapis HPL, kisi, dan cermin pada headbed. Serta diaplikasikan jendela bukaan lebar guna pencahayaan yang berlimpah pada ruangan. Dan bagi Anda yang menyukai suatu nilai keestetikan dalam hunian, wajib ya untuk menambahkan lampu elemen estetis dalam hunian. Pada area tengah terdapat sliding door untuk akses menuju kolam ikan yang menyegarkan. Dengan finishing batu alam dan penebalan dinding kamprot yang mampu membawa kesan natural pada hunian kali ini. Bisa kita lihat nampak begitu lapang dan lega banget ya guys hunian kali ini. Pada ruang keluarga juga dibuat bersebelahan dengan taman samping rumah yang menyejukkan. Selain itu diaplikasikan HPL pada backdrop TV lengkap dengan hiasan dekoratifnya. Sekali lagi, adanya taman dalam hunian sangat penting ya guys, terutama untuk area resapan. Selanjutnya kita akan beranjak menuju ruang tidur anak 1 yang berukuran 4x4 meter dengan finishing pemilihan bahan material yang sama dengan kamar lainnya. Bisa kita lihat pada interior dominan digunakan finishing material HPL yang memiliki kelebihan yaitu cukup anti gores dan anti air. Walaupun tidak 100% anti gores, namun memang material ini sangat kuat ya guys. Selanjutnya, pada area ruang makan dan dapur diaplikasikan skema warna putih yang mengesankan kebersihan dan elegan tentunya. Next, terdapat toilet dengan finishing keramik unpolished style agar tidak licin tentunya. Lalu di depan toilet terdapat area cuci jemur yang berukuran 2x3 meter dengan atap semi terbuka. Nah, penggunaan karpet memang mampu memberikan warna tersendiri pada setiap ruangan yang diberikan sentuhannya ya. Terakhir, terdapat sliding door untuk akses menuju taman belakang rumah. Oke, sekian ya video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. Once again, thank you so much for watching. See you on the next video. Bye-bye.